Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Semoga pada siang hari ini kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada siang hari ini saya lagi di belakang rumah teman-teman, lagi beres-beres, bersih-bersih lah. Cuacanya agak panas udah beberapa hari ini, tapi kalau di belakang rumah lumayan adem sambil ngerebus air. Biasa kalau ngerebus air itu di belakang sama nunggu Mas Bran lagi main layang-layang. Lagi bersih dulu, nanti habis bersih-bersih anak-anak penginta bubur sum-sum yang simpel aja bikin buburnya, nanti dimakan rame-rame di belakang rumah atau nanti di depan rumah. Nah, kan rumputnya di belakang rumah lumayan cukup gemuk, subur-subur. Ini rumputnya subur-subur banget. Sambil kita olahraga lah, daripada disemprot, alangkah baiknya kita tangan kita olahraga ya teman-teman, biar badan kita sehat, keluar keringat. Ini tanaman yang dulu kita tanam nih teman-teman, sudah tumbuh besar dan subur nih. Pepaya sama singkongnya juga sudah subur-subur, sangat hijau sekali. Ini di belakang rumah juga ada mengkudu nih, buahnya juga banyak sekali tuh. Kalau ada yang mau kesini aja nggak apa-apa. Kemarin malah pada berjatuhan, saking banyaknya habis buat rujakan. Itu daun serainya juga tumbuh besar. Akarnya udah lumayan banyak teman-teman. Tuh, daun serai yang waktu dulu kita nanam udah subur banget. Yang biasa kita ngerebus air. Pancinya hitam, sengaja ngerebusnya di belakang sih pakai kayu. Jadi kata Mas Brian enak. Ngerebus air biasanya di belakang rumah biar lebih hemat ya teman-teman. Soalnya agak adem juga di luar. Sambil lihat sayuran yang kita tanam kemarin. Buat berhari-hari kalau bosan ya dari warung kita masak metik di belakang rumah. Dan sebelah rumah ada daun ubi, pepaya, sama lompong teman-teman. Itu ada Mas Brian juga tuh lagi main layang-layang. Langsung aja ya, saya mau bikin bubur dulu soalnya udah waktunya udah cukup siang. Ini bahan-bahannya sudah saya persiapkan buat bikin bubur sumsum. Dulu juga udah pernah bikin bubur sumsum buat adek terima almarhum, semoga disisa. Kalau ini bikin bubur buat dimakan sendiri rame-rame teman-teman, soalnya cuacanya agak panas, kepengin makan bubur sumsum katanya anak-anak. Ini yang bahan-bahan sudah saya persiapkan, ada tepung beras rosben ukuran 1/4, ada 3 bungkus ya. Ini santannya yang tadi baru metik Mas Rizky terus diparut sama Mbak Uti. Dan ini ada daun pandan 4 lembar. Dan ini gula merahnya juga nanti buat di godok ya. Dan ini garamnya, maaf ya tidak pakai vanili. Tapi kalau yang pakai vanili juga nggak apa-apa. Langsung aja ya teman-teman, saya buka tepung beras rosbennya. Ukuran 1/4 ini. Langsung aja kita tuang. Dibikin semua lah biar banyak. Kayaknya enak, katanya siang-siang panas cuacanya makan bubur. Langsung aja saya tuang santannya. Ini yang simpel teman-teman, langsung saya campurkan. Kalau yang sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Ini tapi yang simpel aja biar cepet. Nanti langsung direbus. Kita aduk-aduk dulu supaya merata tepung berasnya. Biar tidak menggumpal, aduk-aduk sampai merata. Tambah lagi santannya, aduk-aduk lagi sampai merata juga, tidak ada yang menggumpal. Tepung beras rosbennya ini sudah tidak menggumpal. Langsung aja kita angkat ke kompor ya teman-teman. Langsung aja saya nyalakan kompornya sedang aja, dengan api sedang. Lalu diaduk-aduk.
Langsung saya masukkan daun pandan 2 lembar. Inilah bubur sumsumnya, sudah mau mateng. Pada siang hari ini menunya bubur sumsum. Anak-anak kepengin makan rame-rame. Nanti mau di belakang rumah apa di depan rumah nggak tahu. Jadi ingat ini teman-teman, waktu dulu saya masih kecil sama ibu saya ya, ikut jualan pecel yang pakai tampan itu loh di atas kepala Mbak Uti. Ibu saya jalan kaki ikut bantuin jualan, ada bubur, ada pecel, ada gorengan juga Mbak Uti dulu waktu saya kecil. Jadi saya ingat nih teman-teman waktu dulu. Tapi alhamdulillah lumayan laku, di jalan banyak yang beli. Belum nyampe sekolahan udah banyak yang beli, laris manis dulu. Pecelnya juga laris, katanya enak. Besok jualan lagi ya Mbak. Iya Mbak Uti. Buburnya juga anak-anak banyak yang suka. Kalau pagi buat sarapan, kadang ada beli yang buat siang juga anak-anak. Nah, buburnya sudah selesai dan sudah mateng. Tinggal kita merebus gula merahnya teman-teman. Langsung aja ya. Saya matikan kompornya. Nih sudah mateng. Tinggal nyalakan kompornya. Ini saya sudah kasih air secukupnya dan ada daun pandan juga. Gula merahnya juga saya langsung masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk-aduk dulu. Langsung aduk-aduk ya teman-teman. Juga dikasih garam secukupnya. Tadi buburnya juga dikasih garam secukupnya teman-teman. Langsung diaduk-aduk biar gula merahnya meleleh. Kasih daun pandan juga biar wangi. Kata Mbak Uti kalau daun pandannya agak banyak, apalagi di belakang rumah juga subur itu daun pandannya, jadi kita nggak beli, tanam sendiri. Jadi kalau masak apa-apa tinggal metik di belakang rumah. Kata Mbak Uti enak ini kalau apa-apa pakai daun pandan, jadi masakan tambah wangi dan segar. Yang beli juga seneng. Waktu dulu mau jualan, sekarang sudah nggak jualan lagi. Gula merahnya udah mencair teman-teman, sudah tidak menggumpal nih, udah mencair dan udah mendidih. Langsung aja ya saya matikan kompornya. Diamkan beberapa menit, nanti lalu kita disaring dulu ini gula merahnya. Rebusan gula merahnya maksudnya, nanti disaring dulu biar kotorannya mengendap. Buburnya sudah saya persiapkan ini. Saudara-saudara kita semuanya sudah datang rame-rame mau makan bareng. Buburnya moga-moga enak ya teman-teman. Dicicipin dulu. Mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo berdoa Mas Gani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojatana wakina adabana. Amin. Amin. Tuh ada ponakan saya juga di belakang itu, yang gemoy kata Mas Brian. Namanya Gea Sapira apa ya? Us tuh ngeliatin tuh. Ngeliatin seneng banget. Iya Bude, dibagi-bagi buburnya. Pada makan rame-rame anak-anak. Jadi mau? Mau. Ya, mau doyan bubur Bu tadi? Iya doyan. Kok doyan kok doyan? Kayak doyan. Titik pun pesan Stella. Dia makan bubur. Kalau titik juga Bude. Pinter apa orangnya cewek? Apa disuapin Bu Gede? Mama, kok panggilnya Mama? Itu ponakan saya. Mamanya lagi kerja ya Bu Gede ya? Di Singapura. Mana sending Mak? Iya. Senek? Dia minta sendok. Ini sendoknya. Ambil. Pokoknya Mama Erman. Nah, Mas Erman sana. Kok bakal kan ya banget tuh kayak kena Mbak. Ya, Mas. Wah.
Nanti kurang ambil lagi ya, Bang. Iya. Cicipin dulu. Semana wit langer. Syukur pisan nambah, Mbah, malah seneng. Cuacanya kan tadi panas banget ya, Mbah. Ini tuh udah lumayan adem. Kenapa, Mas Isal? Karena makan, Kak. Teneng. Mbak Rizka jadi kameramen. Oke, Mbak dari Mbak Bella. Mbak Bella di sini. Oh, Mbak Bella. Oke, asap. Itu mau pakai dia. Sama sini, Mam. Gulanya kurang, Maning. Ya mau kayak ini wis gede tuh ya. Wis gede kok. Nanti kalau mati lebih bungkus pada bungkus gitu deh. Dibungkus mana bungkus? Boleh. Ada yang ngomong kepengin bungkus, nggak apa-apa. Kalau lebih bungkus aja. Ini buat dia. Dia suapin ke? Tidak. Ini kan nih. Kau ini kaya. Buat dia nanti kurang nambah ya ke? Ya. Baret. Lagi mbak. Makan dulu. Oh, iya. Celananya bagus ini, gambarnya ini. Tuh liatin tuh. Nanti mukanya lihat nih, aja ini ada gila ini. Tuh. Alhamdulillah makannya udah pada selesai ya, Mbah ya. Iya. Alhamdulillah laris manis. Beribadah sana, Mbah. Enak. Alhamdulillah. Berarti benar-benar nih. Alhamdulillah laris manis. Siang bolong ini jadi makan bubur sungsum. Alhamdulillah sudah habis. Tuh. Enak ya Mas Asa, kurang ya besok bikin bubur lagi ya Mas Asa ya. Bubur kalau pada doyan malah senang. Dulu video dari saya teman-teman, semoga menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.